Negara kita ulang imbas balik kembali kepada sejarah. Sudah selama 61 tahun daripada pilihan raya perbandaran Kuala Lumpur yang pertama, 1992, yang menghasilkan Parti Perikatan yang kemudian menjadi Barisan Nasional. Dan dalam perbincangan kita, kita sering kata bahawa pilihan raya kerajaan tempatan ini adalah undi ketiga. Kalau daripada segi perkembangan demokrasi di negara ini, itu undi pertama. Mengapa undi pertama? Kerana dalam menyediakan negara Melayu pada masa itu, Persekutuan Tanah Melayu, untuk kemerdekaan, kerajaan penjajahan British bermula dengan memperkenalkan pilihan raya kerajaan tempatan. Itu adalah kerana kerajaan PBT adalah kerajaan yang paling asas, yang paling berkaitan dengan kehidupan orang biasa. Jadi kalau kita nak mulakan demokrasi, kita mulakan yang paling senang. Dan itu sebabnya dia bermula dengan undi pertama, kerajaan pilihan raya di Pulau Pinang, Georgetown, 1951, Kuala Lumpur, 1952. Undi yang kedua adalah undi persekutuan, 1955. Undi yang ketiga adalah kerajaan negeri, 1959. Dan kalau hari ini ada orang yang kata bahawa negara kita tidak dapat mengendalikan pilihan raya kerajaan tempatan ini, maka mentaliti itu lebih teruk daripada rakyat yang dijajah. Kerana kalau orang kerajaan penjajah pun percaya bahawa rakyat Melayu masa itu dapat mengendalikan kerajaan sendiri, self-governance, pada peringkat tempatan, apakah hari ini kita lebih undur selepas 61 tahun? Dan saya rasa ini cukup bermakna sekali kita dapat Datuk Ting di sini. Kerana 61 tahun yang lepas tu, Kuala Lumpur bukan sebuah kerajaan, bukan sebuah entiti berperingkat negeri. Ia sebahagian daripada negeri Selangor. Dan apa yang berlaku selepas pemansuhan kerajaan pilihan raya kerajaan tempatan pada 1965, ia disusuli dengan pembentukan wilayah persekutuan Kuala Lumpur pada 1974. Dan itu bermakna sesiapa yang tinggal di Kuala Lumpur, yang bermastaudin di Kuala Lumpur dengan namanya muncul di dalam senarai pengundi, anda adalah yang terpinggir. Kerana seluruh negara mempunyai dua undi, kecuali mereka yang tinggal di wilayah persekutuan. Di Kuala Lumpur, di Labuan, di Putrajaya. Anda cuma mempunyai satu undi. Anda cuma boleh menentukan masa depan seluruh negara. Dan tidak untuk kerajaan tempatan anda. Dan bukan saja tak ada kerajaan tempatan, tak ada kerajaan negeri pun. Dan kalau kita lihat hari ini, bajet, saiz, kerajaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, itu jauh lebih besar daripada kebanyakan negeri. Bagaimana kita boleh membenarkan sebuah entiti berperingkat negeri ini diperintah tanpa kerajaan yang dipilih rakyat? Apakah kita jauh lebih mundur mentaliti kita berbanding dengan orang Amerika lebih daripada 200 tahun dahulu yang menentang penjajahan British kerana mereka kata kalau tiada perwakilan maka tiadalah asas untuk pencukaian. Tiada perwakilan, tiada pencukaian. Apa sebabnya? Kerana apabila kerajaan ambil wang daripada kita, pengambilan wang cukai itu mesti berbeza daripada katakanlah kongsi gelap yang datang memungut yuran perlindungan. Kalau kongsi gelap datang memungut yuran perlindungan, dia tak perlu beritahu kita apa sebabnya.
Tapi kalau kerajaan, kerajaan perlu tahu apa gunanya, dan bukan saja untuk beritahu, tetapi kita yang menentukan bagaimana wang itu digunakan. Tetapi selama, sejak 1960, kalau kita kira daripada 65 sampai hari ini, 48 tahun, di Kuala Lumpur kita langsung tak ada kerajaan yang berperwakilan di bawah peringkat persekutuan. Ini bukan wilayah persekutuan, ini tanah jajahan persekutuan. Dan kita, rakyat yang dijajah, kita bayar cukai. Tapi berapa kadar cukai itu kita tidak dapat tentukan. Kita cuma boleh melalui. Itu sebabnya apa yang berlaku sekarang ini, assessment rate kita naik. Kalau katakan kerajaan yang memerintah Kuala Lumpur ini di BKL, ini dilantik oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, maka mereka terpaksa mendengar suara hati kita. Hari ini tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa apa yang kita harus lihat, kerajaan tempatan ini bukan satu perkara, pilihan kerajaan tempatan ini bukan satu perkara yang legitimate. Tetapi ini satu perkara yang asas, yang kita kena tanya. Mengapa kita susah payah nak memperjuangkan pertukaran parti pemerintah di negara ini? Mengapa kita bersusah payah nak memperjuangkan reformasi? Apakah kita nak menggantikan satu parti yang hegemonik dengan satu parti hegemonik yang lain? Ataupun kita benar-benar nak tukar cara permainan politik negara ini? Mengapa pilihan raya kerajaan tempatan dimansuhkan pada tahun 1965? Apa sebabnya? Kalau kita lihat kembali kepada sejarah, mengikut arahan Tengku Abdul Rahman, itu adalah kerana masa itu negara kita menghadapi cabaran konfrontasi Indonesia. Kerana Indonesia membantah pembentukan Malaysia, mereka menghantar anasi-anasi untuk membuat kekacauan. Dan sebab itu pilihan raya, tempatan terpaksa diperhentikan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun bilakah pilihan raya konfrontasi itu berakhir? Arahan Tengku berjanji bahawa pilihan raya ini akan dikembalikan sebab sahaja konfrontasi pertama. Tetapi bila? Tahun yang sama. Tahun yang sama pilihan raya tempatan dimansuhkan, tahun itu konfrontasi pertama. Itu janji tidak ditepati. Daripada Arahan Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein Ong, Mahathir, Abdullah sampai Najib, enam orang Perdana Menteri, tidak seorang pun yang katanya boleh dijadikan kota. Kata mereka ini gagalkan kota raya. Mereka berjanji untuk kembalikan pilihan raya tempatan. Tetapi selama 48 tahun itu tidak berlaku. Kenapa? Kerana pemansuhan pilihan raya kerajaan tempatan ini penting kalau parti pemerintah itu ingin memusatkan kuasanya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham kerana kita negara hari ini, kita ada pilihan raya setiap 5 tahun atau 4 tahun, maka ini negara demokrasi. Tidak. Ini adalah negara satu parti dengan pilihan raya. Struktur kerajaan ini dan negara ini begitu memusatkan daripada segi kuasanya. Sebelum tahun 2008, tidak lebih daripada mana dua-dua negeri pada satu masa yang sama, maksudnya dengan kekecualian pada maksimumnya dua negeri, seluruh negara yang lain cuma tahu satu kerajaan. Parti yang memerintah persekutuan itu adalah parti yang sama untuk memerintah negeri dan parti yang sama memerintah kawasan kerajaan tempatan. Itu parti satu, negara satu parti. Kalau hari ini kita ingin melihat demokrasi berbagai parti, maka pilihan raya kerajaan tempatan ini sesuatu yang mesti. Kita tak ada pilihan lain. Itu adalah sesuatu yang kita nak. Sebab itu saya tanya, apa maksudnya
Apa sebabnya kita memperjuangkan reformasi? Apa sebabnya kita melawan kuat nak kata tukar kerajaan? Apakah kita nak ganti pemerintah yang baru? Pemerintah yang lama dengan pemerintah yang baru? Ataupun kita nak ubah cara pemerintahan? Kalau itu perkara kedua yang kita perjuangkan, maka tidak ada cara lain selain kita memulakan, mengembalikan pilihan raya kerajaan tempatan. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan tahniah sebelum ini kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah membuat enactment tentang pilihan raya kerajaan tempatan, dan sekarang kepada Kerajaan Negeri Selangor yang mana kita telah mendengar Dato' Ting memberikan ketetapan beliau bahawa tahun depan kita akan lihat pilihan raya kerajaan tempatan. Ini satu langkah yang kecil kalau kita lihat daripada kawasan yang terlibat. Tetapi ini adalah satu langkah yang cukup besar kalau kita lihat daripada sejarah demokratisasian negara kita. Dan saya ingin kembali kepada dua perkara yang juga menyambung apa yang dibincangkan oleh saudara Tim tadi. Saya rasa sistem kemusyiran setengah-setengah pihak termasuk sama dengan akan berlaku ketidakseimbangan dalam perwakilan daripada segi etnik, itu sesuatu yang legitimate, yang sahih, yang kita harus mempertimbangkan. Saya rasa tadi saudara Tim telah mencadangkan bahawa satu cara ini adalah kita membagikan kawasan pilihan raya kerajaan tempatan itu kepada kawasan yang mempunyai lebih daripada seorang ahli, yang dia katakan tiga orang ahli, satu kumpulan, is multiple, dalam technical term multi member constituency. Then what Datuk Ting is suggesting is not GRC. My original thinking that this is actually group representation constituency yang dilaksanakan di Singapura. What Datuk Ting is suggesting is what you call block vote. Is block vote means that you could actually vote in and so on. The danger of that, and at large constituency you have block vote, very likely you're going to have a one-party regime. Because if let's say 51% of the constituents have actually shared the same preference, they could vote in all the 8 teams, and then these 8 teams would just dominate them and you wouldn't have opposition. That's a big concern of democracy in that, but I'm sure that Dato' Ting would perhaps in later, you know, before implementing it, we would have opportunity, peluang untuk deliberasi yang lebih lanjut dan sebagainya. Tetapi saya ingin ambil peluang ini untuk cadangkan satu cara lain, dan seperti apa yang Dato' Ting tadi katakan, kalau kita cubakan satu sistem di peringkat kerajaan tempatan, mungkin kalau ia berjaya, kita boleh memperluaskannya ke peringkat negeri ataupun persekutuan. Yang saya ingin cadangkan adalah, kita gunakan sistem pilihan raya di Germany, di negara Jerman dan juga di negara New Zealand. Cara itu adalah membahagikan dewan itu kepada dua bahagian, jumlah yang sama. Katakan kita ambil sains sekarang, 24 orang, maksudnya 12 orang kumpulan A, 12 orang kumpulan B. Kumpulan A akan dipilih melalui kawasan pilihannya. Maka seperti biasa, apa yang pilihan yang kita dapat seorang wakil untuk kawasan kita. Ini cara yang sama. Pengundi ada satu undi di kawasannya, memilih 12 orang mengikut seorang di kawasannya. Dan 12 orang yang lain akan dipilih mengikut parti. Jadi parti akan keluarkan satu senarai yang menunjukkan preference, kesukaan parti itu. Dan maksudnya kalau parti nak daripada segi keseimbangan, parti boleh memastikan bahawa katakan setiap tiga orang ada seorang minoriti dan sebagainya, lima orang seorang perempuan dan sebagainya, ataupun tujuh orang seorang yang cacat, yang
yang disabled. So kita boleh letakkan cara result daripada segi itu. Dan bila kita undi, kita akan undi mengikut parti dan parti akan menentukan jumlah yang mereka dapat. Kalau katakan satu parti itu dapat 24, so katakan satu parti itu dapat 8/1, 12.5% undi, parti itu harus dapat 3 kerusi. Kalau katakan dia telah pun dapat menang satu kerusi di kawasan saja, maka dia akan diberi 2 kerusi tambahan. Kita boleh lihat itu secara lebih mendalam bila masa sampai masanya untuk deliberasi yang lebih lanjut. Tapi apa yang saya nak tegaskan adalah kalau kita gunakan sistem pilihan raya di Jerman, negara Jerman ini, kebaikannya adalah pertama, ia akan menjadi sangat adil. Setiap parti boleh mengeluarkan calonnya, termasuk parti rakan, parti sepakat. Maksudnya ketiga-tiga parti Pakatan Rakyat, mereka boleh menamakan calon mereka. Dan kemudian menentukan siapa yang dapat. Ini menggalakkan persaingan yang positif antara parti rakan. Yang kedua adalah kerana Cik Karin sama. Dan yang kedua adalah dengan cara ini, kerana setiap parti jumlah akhirnya adalah agak sama. Kalau anda dapat parti undi 30%, mungkin anda dapat kerusi lebih kurang 30%. Apakah kepentingannya? Kepentingannya adalah kita tidak perlu rasa was-was dengan keputusan pilihan raya. Satu masalah dengan sistem pilihan raya kita hari ini ialah dia bersifat judi. Apa maksud saya dengan bersifat judi? Dengan sedikit perubahan daripada kadar undi, ia akan membawa perubahan besar dalam bilangan kerusi. Ini yang jadi masalah. Dan saya rasa itu yang sesuatu yang kita boleh pertimbangkan. Dan saya harap ada peluang kalau kita boleh berbincang secara lebih teknikal dengan cara itu. Dan bagus hari ini kita dapat satu forum yang besar. Dan akhir sekali saya cuma nak sentuh sesuatu. Saya juga tadi apa yang dibincangkan oleh Datuk Ting. Datuk Ting kata tentang sama ada sebaca mana kita reformasi ini harus melebihi daripada pilihan raya kerajaan tempatan. Saya sebetul. Saya rasa akhirnya kita harus membincang tentang kuasa otonomi atas birokrasi. Ini cara yang paling penting untuk memastikan bahawa kerajaan tempatan akan berkhidmat dengan baik kepada kita. Datuk Bandar itu mesti ada hak, ada kuasa untuk memecat kalau perlu. Siapa-siapa yang tidak, pegawai yang tidak mengikut perintah. Yang kedua, saya rasa ada juga penting kita membincangkan sesuatu. Hari ini bila kita sebut pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan tempatan, kita jangan lupa sebenarnya ada satu sistem yang lain, ialah pejabat daerah dan tanah. Ini sesuatu yang agak ganjil sekali. Kita ada dua sistem kerajaan tempatan yang serarut. Satu adalah cawangan kepada kerajaan negeri, iaitu pejabat daerah dan tanah. Satu adalah secara teorinya lebih otonomi. Ini tidak menasabah kerana kita seharusnya gabungkan dan cuma seorang yang mengenalikan segala-galanya. Cuma bertanggungjawab kepada kerajaan negeri. Dan saya rasa itu juga sesuatu yang kita harus bincang. Saya tidak ambil lebih masa panjang lagi kerana saya harap kita dapat akan membincang lebih mendalam lagi tentang apa yang kita perlu untuk membawa ke depan agenda pilihan raya kerajaan tempatan ini. Berhubung dengan local government elections, pada dasarnya lah saya rasa semua orang memahami bahawa sistem demokrasi berparlimen ini memanglah mempunyai tiga peringkat. Kerajaan di peringkat federal, peringkat state dan juga di peringkat pihak berkuasa tempatan. Dan sememangnya dalam satu suasana demokrasi yang matang, maka ketiga-tiga peringkat kerajaan ini akan dipilih oleh rakyat dan penduduk yang berkenaan di dalam kawasan masing-masing. Dan inilah apa yang kita ingin lihat,
di mana pihak berkuasa tempatan itu terdiri daripada anggota ataupun ahli majlisnya yang dipilih, dan kalau benar-benar sistem yang seperti mana yang kita inginkan, termasuklah dengan dia punya YDP dan dia punya Datuk Bandar, ya. Tapi seperti mana yang kita semua tahu bahawa dalam soal pemilihan Datuk Bandar dan sebagainya, ianya agak di luar daripada kuasa kita untuk menentukannya. Setakat ini kebiasaannya Datuk Bandar dan YDP itu adalah anggota civil service yang dilantik daripada dan dipilih daripada the pool of civil service civil servants yang grade-grade yang tertentu, dan sebahagian daripada mereka adalah daripada pejabat daerah, sama ada sistem ADO ataupun DO itu sendiri. Dan inilah amalan kebiasaan, ya. Tetapi seperti mana yang kita semua ingin lihat, satu suasana di mana Datuk Bandar dan juga local council, local councillors responsible kepada penduduk di kawasan yang PBT itu berkuasa ke atasnya, kerana merekalah yang membayar cukai dan merekalah yang memberikan sumbangan ataupun sumber kewangan kepada pihak local council. Dan oleh kerana itu, apabila mereka yang membayar cukai kepada local council itu, maka perkhidmatan local council dan performance local council itu haruslah di bawah pemantauan dan penguasaan penduduk yang membayar cukai itu. Maka mereka boleh pilih dan mereka boleh jatuhkan ataupun turunkan seseorang mayor ataupun local councillors yang dipilih. Itulah yang question of accountability dan sebagainya. Saya rasa dari segi teorinya semua setuju dan faham. Hanya di Malaysia ianya telah ditamatkan, saya pun dah lupa dah agak tahun berapa, tapi dah agak lama. Dan sekarang ini amalan yang seperti mana yang dilakukan adalah orang-orang yang terlibat dalam local council, kalau pada zaman Barisan Nasional, kalau di Selangor, adalah adun-adun dan ahli parlimen itu sendiri sebagai anggota kepada majlis mesyuarat pihak berkuasa tempatan. Dan sambil itu ada juga yang dipilih dan dilantik oleh pihak adun dan pihak ahli parlimen ataupun pihak kerajaan dan pemerintah, ya. Dan tidak dipilih oleh rakyat jelata. Dan pada ketika itu, kebanyakan PBT-PBT ini adalah di bawah penguasaan adun ataupun ahli parlimen. Bila Pakatan Rakyat ambil alih, kita cuba nak bawa satu perubahan. Perubahan ini di mana kita nak supaya campur tangan politik dari segi ahli politik yang adun ataupun MP tidak lagi begitu mencampuri urusan local council. Dalam arti kata, pihak Datuk Bandar ataupun pihak UIDP tidak lagi akan mengikut arahan daripada ahli parlimen ataupun adun, dan ini adalah dengan tujuan supaya ianya merupakan satu pengurusan dan pentadbiran yang lebih profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Tetapi ahli majlis ianya dilantik oleh kerajaan yang berkuasa di peringkat negeri, terdiri daripada ahli-ahli parti ataupun NGO. Dan kita pun in a way boleh dikatakan we are still to some extent experimenting dengan apa yang sedang berlaku, dan ada cadangan supaya yang dilantik sebagai Datuk Bandar dan juga YDP tidak semestinya datangnya daripada civil service, tapi boleh dilantik daripada orang-orang yang mempunyai kemampuan dan pengalaman, ya. Soal local council election ini memang merupakan satu perkara yang pada prinsipnya kita setuju, tetapi dari sudut suasana politik yang wujud di Malaysia ini ada kekhawatiran dan ada kerisauan, ya,
dan oleh kerana itu maka mekanisme untuk nak melakukan local council punya election ni mesti dibahas dan dipersetujui bersama. Yang dikhuatiri lah ialah aspek race politics yang unfortunately sama ada kita setuju ataupun tak setuju merupakan satu faktor dan satu hakikat politik di negara Malaysia, yang mana dikhuatiri bahawa sekiranya diadakan pilihan raya tempatan, maka apa yang akan berlaku ialah racial punya representation itu tidak akan menjadi satu perkara yang dapat dicapai dengan baik, dan akan ada local councils yang tertentu yang terlalu banyaknya Malay punya councillors, dan ada satu lagi yang terlalu banyak yang non-Malay punya councillors, dan benda ini dalam suasana politik yang dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional ianya pasti akan digunakan ataupun dijadikan sebagai satu isu politik. Ya, oleh kerana itu maka kaedah pemilihan untuk local council itu perlu diperincikan, dan adalah beberapa cadangan, tapi seperti mana saya yakin Wabi Teng telah jelaskan kaedah yang telah diputuskan. Saya pun sebenarnya tak berapa clear lagi pasal masa dulu saya terlibat juga dengan perbincangan dengan Roni Liu. Apa yang dicadangkan ialah sebahagian, separuh dipilih, separuh dilantik, dan pelantikan yang dilantik itu akan mengambil kira soal racial punya make up order to balance out. Tapi ada juga yang kata tak payah buat macam itu, kita fully semua elected, tetapi bila elected itu ianya akan dilakukan atas dasar kumpulan-kumpulan ataupun yang wakil-wakil daripada Pakatan Rakyat, wakil daripada BN, wakil bebas ke apa ke, dan mereka bila calon-calon dikemukakan mereka daripada Pakatan Rakyat, mereka pun telah mengambil kira dia punya racial punya makeup and representation. Ya. Saya sendiri pun tak berapa selesa lah nak cakap tentang soal racial makeup and racial composition, tetapi seperti mana yang saya sebut lah, saya rasa selagi mana Barisan Nasional tu masih memegang tapuk pemerintahan, ianya tetap akan dijadikan satu perkara yang sensitif, dan bagi kita terpaksalah mengambil kira perkara ini dalam semua tindakan politik, kerana ianya akan diguna untuk menyerang kita, dan dalam keadaan media massa dan sebagainya dikuasai oleh mereka seperti mana yang kita alami pada pilihan raya yang lepas, isu ataupun the race card ini akan sentiasa digunakan, dan oleh kerana itu apa-apa tindakan yang kita nak lakukan kita kena tentukan bahawa persoalan equal representation mengikut kaum dan bangsa itu akan terjamin, ya, yang sentiasa akan digunakan sebagai contoh untuk menakut-nakutkan orang Melayu, khususnya adalah contoh PBT seperti MBPJ, yang mana penduduk yang duduk di MBPJ itu di kawasan yang diurus tadbir oleh MBPJ itu, dia punya racial makeup tu sudah pasti lamanya yang non-Malays. So apa yang dikatakan ialah dalam keadaan yang seperti itu, maka yang non-Malay punya local councillors will dominate, begitu juga di KL dan sebagainya. Lalu inilah serangan-serangan yang pasti akan dilakukan terhadap usaha kita untuk membawa satu rombakan dan perubahan ke arah corak pengurusan PBT yang lebih bertanggungjawab dan accountable to the public. Ya. Tapi benda ni kalau kiranya ianya tidak dihangatkan oleh media dan tak digunakan oleh pihak kerajaan yang memerintah, maka ianya tidak ada masalah. Tetapi bila ianya digunakan dan dijadikan sebagai satu bahan politik untuk memberikan gambaran yang seperti biasalah, ya, bahawa PR ni dikuasai oleh DAP dan sebagainya, maka kita kena memikirkan benda ini dengan teliti, dan sebelum ianya dilaksanakan dilakukan satu penjelasan kepada
masyarakat umum mengenai cara ini akan dilakukan dan bagaimana persoalan yang akan digembar-gemburkan oleh UMNO Barisan Nasional itu tidak akan menjadi satu masalah atau satu realiti. Yeah. So unfortunately this is the reality of Malaysian politics. Saya pada dasarnya cukup bersetujulah bahawa question of accountability, apa yang dikatakan sebagai kalau ingat laungan di apa ni kemerdekaan Amerika Syarikat, ya, yeah, no taxation without representation. Kamu bayar cukai kepada local council tapi kamu tak dapat memilih siapa yang jadi dia punya datuk bandar, siapa yang jadi dia punya ahli majlis dan sebagainya. Maka dalam keadaan itu ianya merupakan satu kezaliman kerana mereka disokong dan digajikan dengan duit-duit penduduk di dalam kawasan local council itu, tetapi penduduk di dalam kawasan local council itu tidak ada suara untuk menghukum dan memilih mereka-mereka yang terlibat dalam pengurusan PBD itu. Yeah. So I think besides the legal aspect in terms of the bylaws and all that, selain daripada itu, dari sudut politiknya, isu ini perlu dibincang dan cara bagaimana ianya nak dilakukan perlu dijelaskan kepada pimpinan Pakatan Rakyat. Ketiga-tiga parti dapatkan persetujuannya dan selepas itu, sebelum dilaksanakan pun, diperjelaskan kepada rakyat ataupun pada rakyat dan khususnya kepada penduduk di kawasan PBT yang nak diadakan pemilihan itu, supaya ianya tidak boleh dipolitikan dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang Pakatan Rakyat. Ya. Saya rasa YB Teng dah jawab dah untuk Kelantan. Pasal Kelantan dia punya state punya income equals the state the income of MBSP. Saya rasa dekat Kelantan tu pun dari segi dia punya kefahaman dan kesedaran politik penduduk tu, dari segi kefahaman sistem demokrasi berparlimen yang tiga level of government tu tak seperti mana yang ada di Pantai Barat. Ya. Dia orang lebih mempersoalkan benda-benda yang lain yang menjadi keutamaan. Ya. Tadi pengurusi duk sebut pasal hudud lah apa lah. Mungkin, saya tak tahu. Tapi maknanya di Kelantan tu dia orang tak minta. Dia penduduk tu sendiri pun tak ada timbulkan persoalan ini. Kerana yalah, dia punya, it's not very urban kan. Dia punya suasana dan sebagainya. Dan kalau ada yang anu pun mungkin just MPKB. MPKB punya Majlis Pembadaran Kota Baru pun dia punya pendapatan pun tak begitu banyak. So ianya merumitkan soal kalau nak laksanakan satu sistem yang sebenarnya. So not everything has to start from Kelantan lah, kan? We can start daripada sebelah sini. Dan kalau kita berjaya melaksanakannya, mungkin pihak Kelantan pun boleh ambil kira. Dan samalah macam dekat Penang pun is quite urban. So saya rasa orang punya pendedahan dan kefahaman tentang sistem demokrasi yang tiga level of government tu orang mengikuti dan memahami. Dekat Kelantan tu mungkin dia orang punya kitab-kitab dia baca, kitab-kitab lain lah. So isu-isu yang menjadi isu-isu yang utama tu tak sama seperti mana yang di sana dan di Penang. So penduduk di Kelantan sendiri pun tak timbulkan persoalan itu. Yeah. Mungkin that's part of it. Okay, ada soalan? Okay. Oh, tiga lagi. Kembali tadi soalan yang tadi Iwai cakap, Kelantan punya orang dia tak tahu, mungkin dia ada pelajaran, mungkin sikit turun rendah sikit lah. Tapi dari segi pandangan kita, sebagai satu good government, they must bring out a good strategy to the people, not wait for the people to push Kelantan government, state government to do on it. So that now is a good stage, and now open the name, it's okay. A lot of Chinese accept the past already, what they are actually their concept and what they're doing. But should be, as a good government, we do run on this strategy, at least bring some voice to bring up all these things to the state. So what I think is not what the level you think. And also the people, the parliament, they can choose, the state they can choose. Yeah. Why the It's not the level of thinking, it's the different thinking. I'm not saying that, I'm not belittling, kan? Bukan nak kata orang Kelantan tak bijak.
Tapi maksud saya ialah dia punya pemikiran dia lain. Dia punya kitab, dia baca kitab-kitab lain. Dia tak baca kitab-kitab tentang demokrasi berparlimen dan sistem anu dan sebagainya. Dan dia dia punya sistem dia dia quite konten gitu eh. Dan banyak ketika juga yang MPKP ni pun dia dipersoal dan dipertikai. Dan saya rasa saya pun tak boleh nak komen tentang dia punya undang-undang ni Negeri Kelantan berhubung dengan PBB ini tentang soal siapa yang boleh jadi dia punya Dato' Bandar ke atau dia punya YDP ke, dia punya Ahli Majlis ke, dan kemungkinan adanya pemilihan pilihan raya terbatas atau sebagainya, itu mungkin ada perbezaan lah. So, it's not, it's, to them it's not the the agent menu lah at the moment. So also you have the financial constriction. So these are the two factors.